Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali aktif di media sosialnya. Bahkan Gibran merespon saat dirinya dikritik oleh warganet terkait adab saat diwawancara oleh wartawan. Menanggapi hal tersebut, Gibran justru memberikan jawaban sakral. Adapun respon itu disampaikan Gibran melalui akun X pada Senin 18 Maret. Seorang netizen mengkritik Gibran yang irit bicara saat melakukan sesi tanya-jawab dengan wartawan. Ia menyebut Gibran sangat minim kosakata. Namun saat debat Capres-Cawapres, putra sulung Presiden Joko Widodo itu disebut banyak bicara. Lantas Gibran membalas cuitan tersebut dengan mengakui kesalahannya. Wali Kota Solo itu juga meminta maaf terkait tindakannya yang mendapat kritikan dari netizen. Sementara diketahui, ini bukan pertama kalinya Gibran merespon kritikan dari warganet. Terpantau Gibran selalu menjawab dan memberikan respon di akun X. Namun sejauh ini Gibran selalu memberikan respon hingga kalimat yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.